Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat, NIM 1925041008. Nah, kali ini kita akan melakukan pengukuran pada rice cooker. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama obeng, yang kedua avometer analog, dan yang ketiga adalah rice cooker. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tegangan awal dari rice cooker. Nah, kita colok dulu rice cookernya, terus kita atur avometernya menjadi AC 250. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Nah, ini adalah tegangan awal dari rice cooker. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dari heaternya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada termostat, yaitu kita cabut dulu rice cooker, kemudian kita atur avometernya menjadi kali 1. Nah, selanjutnya kita atur termostatnya. Nah, kita selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada fuse-nya. Terlebih dahulu kita bongkar dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada fuse-nya. Nah, itu. Nah, setelah itu kita setelah melakukan pengukuran dapat disimpulkan bahwa rice cooker ini tidak dalam keadaan normal, yaitu karena heaternya sedang tidak normal, jadi tidak bisa mengantarkan panas. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.